Jadi hasil tinjauan kita di salah sebuah agensi kerajaan pada hari ini mendapati majikan sangat bertanggungjawab. Mereka mematuhi SOP yang telah ditetapkan, iaitu 20% sahaja yang perlu berada di pejabat. So hasil tinjauan kita lebih kurang 20 orang sahaja yang berada di pejabat ini daripada jumlah keseluruhan 211 orang. Jadi ini satu tindakan yang sangat baik bagi kerajaan mengurangkan pergerakan orang ramai, termasuklah yang perlu hadir ke pejabat. Jadi kita sangat mengharapkan orang ramai, jika tidak ada keperluan untuk keluar rumah, tidak perlu berada di luar rumah. Memadai mereka terus kekal untuk duduk di rumah, sebab kita risau jika hasrat kerajaan untuk mengurangkan pergerakan ini tidak disambut baik oleh masyarakat, dikhuatiri kita akan gagal untuk melandaikan teluk pandemik COVID-19 ini. Jadi itulah harapan kita. Saya di Dan Wangi ini akan sentiasa memastikan semua SOP yang telah ditetapkan kerajaan mulai hari ini 1 Jun sehingga 14 Jun akan kita pastikan dikuatkuasakan sepenuhnya. Yang penting, fokus utama kita sepanjang tempoh 2 minggu ini adalah untuk memastikan pergerakan orang ramai hanya untuk perkhidmatan perlu sahaja. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya untuk mereka yang ingin keluar membeli keperluan asas ataupun ingin mendapatkan rawatan perubatan sahaja. Dan yang ketiga, mereka yang dalam kecemasan, ada kematian dan sebagainya, yang ini kita benarkan untuk bergerak. Termasuklah mereka yang ingin mendapatkan suntikan vaksin, mereka juga dibenarkan untuk hadir ke pusat-pusat pemberian vaksin di seluruh negara. So kita tegas, kita akan ambil tindakan. Jika ada pelanggaran, kita akan mengeluarkan kompaun. Jika pada hari ini berkuasa PKP ini hanya 2 orang kapasiti di dalam kenderaan dibenarkan, melainkan kes-kes kecemasan dibenarkan maksimum sehingga 3 orang. Lain daripada itu, mereka tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah lebih daripada 2 orang, dan juga untuk tujuan-tujuan lain adalah tidak dibenarkan, melainkan apa yang telah saya sebutkan tadi, untuk keperluan asas ataupun untuk mendapatkan rawatan perubatan.